Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Sivitas Akademika Telkom University, baik yang masih aktif di kampus, mahasiswa, ataupun para alumni yang sudah berkesempatan untuk hadir pada kegiatan FAS Ramadan Sharing 2021. Nah, kita pertama-tama tentu ingin menjelaskan dulu kepada teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang sudah hadir di hari ini, apa sih sebenarnya maksud dan tujuan dari kegiatan FAS Ramadan Sharing. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, FAS Ramadan Sharing ini sudah diadakan 2 tahun berturut-turut. Kita mulai di tahun kemarin dan ini adalah tahun kedua. Tidak lain dan tidak bukan sebenarnya untuk mempererat tali silaturahim antara Sivitas Akademika dan keluarga besar dalam ruang lingkup Telkom University, baik yang masih aktif maupun para alumni. Dan juga dalam kesempatan kali ini, kita juga melakukan penggalangan donasi untuk pengembangan kampus kita, tentunya nantinya akan ditampilkan barcode dan cara bagaimana untuk berdonasi, dan tentunya berapapun donasi dari teman-teman semua ini akan sangat membantu untuk pembangunan Telkom University ke depan. Nah, di situ sudah ditampilkan, kan ada barcode, ada rekening mandiri, rekening BSI, sebuah angka rekening yang sangat mendorong kita semua tentunya untuk berdonasi, seperti itu kan.
Nah, saya rasa donasi berapapun tidak akan terasa, tapi akan sangat membantu kampus kita. Dan untuk teman-teman ketahui, endowment fund ini sebenarnya bahasa sederhananya mungkin dana abadi ya. Dana abadi yang nanti akan digunakan itu untuk membangun kampus kita tentunya. Nah, di kolom chat juga sudah ada buat para alumni yang hadir. Buat para alumni dari Direktorat CAE juga sedang mengadakan pengkinian atau pengupdatean data alumni. Jadi buat para alumni yang hadir, diharapkan untuk mengisi link yang tertera di layar teman-teman. Dan 5 alumni pertama yang mengisi tercepat akan mendapatkan saldo link aja. Seperti itu. Saya ulangi, 5 alumni tercepat yang mengisi. Jadi buat para alumni, jangan lewatkan dana takjil gratis Anda melalui saldo link aja dengan mengisi form yang tertera di kolom chat dan tertera di layar. Tak lupa pula kita juga ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan kita. Ada dari Fast Chapter Telkom, seperti itu, kalau saya tidak salah. Dan juga kepada Sawala Creative Space, sebuah creative space yang sangat keren, yang dimotori oleh Presiden alumni kita, Kak Ahmad Nugraha, yang bertempat di Sumedang tentunya. Nah, sebelum itu saya juga ingin menyapa para pimpinan yang sudah hadir. Saya tidak bisa melihat dari layar saya, tapi apabila sudah bersama-sama kita, yang saya hormati Profesor Adi Wijaya selaku Rektor Telkom University, Wakil Rektor 3 Ibu Dida, dan juga Direktur Karir Alumni and Endowment Fund Pak Ate Hanuranto, serta Presiden Alumni yang sangat kita banggakan, Kang Ahmad Nugraha, yang sudah hadir bersama kita. Dan juga tak lupa salam sayang, hormat, rindu saya kepada seluruh teman-teman, alumni, dan mahasiswa Telkom University. Sebelumnya perkenalkan, saya Aidil Afdan Pananrang, saya alumni Telkom University Angkatan 2012, jurusan Teknik Telekomunikasi. Pertama, terbaik, salam telekomunikasi. Yeay. Begitu. Dan juga acara kita hari ini disiarkan langsung melalui YouTube Direktorat CAE. Bisa dicek juga tertera pada link di bawah ini. Nah, ke depan, kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan terhadap narasumber kita, yang sebentar lagi akan saya kenalkan tentunya, orang yang sangat spektakuler, luar biasa, teman-teman bisa ajukan langsung di kolom chat, ataupun saya sebenarnya lebih prefer nanti kalau ada yang mau nanya, bisa langsung raise hand, dan kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Nah, saya yakin semuanya sudah sangat penasaran siapa narasumbernya. Tenang, akan saya perkenalkan, akan saya beritahu siapa dan kiprahnya beliau. Tapi sebelumnya kita tidak afdol rasanya kalau kita tidak mulai dengan doa. Maka dari itu ada baiknya sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa berdasarkan agama dan keyakinan kita masing-masing agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan dan mengingatkan kita terhadap cintaan kita terhadap alma mater Telkom University, selanjutnya mari bersama-sama kita menyanyikan Mars Telkom University. Telkom University, sinergi bangun negeri, ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita, raih asa, sisihkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keunggulan bangsa, masyarakat adil dan sejahtera. Laksanakan pendidikan semangat pengabdi, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan bertiwi, maju dengan
Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, singsikan lengan, tingkatkan inovasi, tunggu dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Luar biasa sekali lagu Mars Telkom University yang tentunya meningkatkan memori dan kecintaan kita kembali kepada alma mater yang telah membesarkan kita semua. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan bersama-sama, akan ada opening speech yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Tri Hanuranto selaku Direktur Pengembangan Karir Alumni dan Endoman Telkom University dan juga dosen pembimbing saya dulu di Telkom University. Kepada Pak Ate, waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Mas Aidil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama kali tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah sore hari ini kita semua bisa bertemu kembali, ini meskipun dalam forum online, ini di kesempatan yang baik ini. Saya sendiri ini sekarang sedang berada di kampus Telkom University, tepatnya di Telu Cafe. Ini sekaligus juga memperkenalkan kepada alumni yang sudah lama enggak ke kampus. Jadi kami menunggu teman-teman alumni untuk pada kesempatan datang ke kampus. Silahkan nanti kita ngopi-ngopi bersama di Telu Cafe. Itu tempatnya di belakang rektorat. Insya Allah nanti kalau sudah di sana bisa ketemu dengan siapapun, dengan pembimbing, dengan dosen-dosen, bahkan dengan Pak Rektor. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Aidil, acara ini adalah acara yang kita create sejak setahun yang lalu bersama-sama dengan FAS, diinisiasi bersama dengan Kang Ahmad Nugraha, terima kasih sekali selaku Presiden FAS, dalam rangka untuk menghadirkan kembali atau mengundang kembali teman-teman alumni yang luar biasa, khususnya yang berasal dari segenap penjuru dunia ini, untuk datang dan berbagi kembali dengan civitas akademika di kesempatan Ramadan yang berbahagia ini. Jadi tahun yang lalu 27 kali kita mengadakan acara dan ada 32 alumni yang datang untuk berbagi, karena dalam beberapa kesempatan ada yang suami istri yang kedua-duanya alumni, jadi sama-sama alumni dan pengguna alumni. Jadi dua-duanya itu datang untuk memberikan sharing dan alhamdulillah kita sudah bukukan. Nanti buku ini akan insya Allah akan jadi inspirasi yang luar biasa bagi adik-adik kelas, teman-teman semua. Jadi ini kebetulan bukunya saya bawa, ini nggak kelihatan, tapi kalau saya tampilkan ya, jadi ada buku Fast Ramadan Sharing yang insya Allah ini juga akan kita bukukan lagi, kita pasang di online library dan seterusnya. Jadi insya Allah nanti juga Pak Rektor akan bergabung pada kesempatan di akhir nanti. Jadi karena menganggap bahwa forum ini menjadi forum yang sangat-sangat penting, sangat berbahagia sekali tentunya untuk melakukan proses engagement dengan alumni. Dan tentunya sore ini saya berterima kasih yang luar biasa ini kepada ini Bang Cui, ya,
Ya, kalau nggak salah, Bang Cuy ya panggilannya ya. Benar, ini. Benar, Pak. Nah, betul nih, Bang. Joseph Satraja. Ini setidaknya ini mewakili salah satu alumni yang disebut di Mars Telkom University. Tadi kalau teman-teman perhatikan, maka di Mars Telkom University tadi adalah akan memberikan manfaat bagi bangsa dan bagi dunia. Nah, salah satunya ini melalui Bang Cuy ini, karena yang bersangkutan ini Bang Cuy ini sehari-hari sekarang berkarir di US, dan saya coba baca di ini, RTI kabel itu bergerak di kabel laut ya, setidaknya ada manfaat yang besar untuk menghubungkan seluruh dunia ini melalui dunia telekomunikasi. Jadi terima kasih sekali ini Bang Cuy. Ini posisi lagi di Jakarta atau di LA ini? Di LA Pak Anuranto ini. Oh, iya. Kalau latar belakang saya masih terlihat malam ya Pak ya. Masih. Wah, luar biasa ini baru bangun beliau langsung ditodong ini karena di LA mestinya masih di dini hari sekali ini posisi Pak ya. Nah, jadi ini luar biasa. Jadi terima kasih sekali ini untuk kesempatannya nih Bang Cuy. Jadi mohon untuk memberikan sharing nanti ke teman-teman semua, dan insya Allah tidak cukup sekali ini. Ini awalan ini Bang Cuy, nanti pada kesempatan yang lain kita juga berharap untuk terus mengadakan networking dengan beberapa teman di US. Kami sudah mencatat beberapa ini alumni yang ada di US, beberapa lagi puluhan yang di Eropa dan seterusnya. Jadi insya Allah betul-betul kehadiran Telkom University sejak ST Telkom, STMB, dan Poltek maupun STC Telkom yang akhirnya bergabung menjadi Telkom University, ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, bagi bangsa maupun bagi dunia. Jadi sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk seluruh yang hadir, tentunya kepada Bapak-Ibu pimpinan, rekan-rekan dosen semuanya. Mari kita dengarkan, kita berbincang sore yang baik ini dengan Bang Cuy. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ate atas sambutannya. Dan baru saja saya dapat briefing dari panitia bahwa sebelum kita mulai pemaparan, kita akan foto bersama, katanya. Karena dengar-dengar kalau di akhir pada cabut, takutnya ya, jadi kita foto dulu seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang hadir, tolong diaktifkan kameranya. Silakan dibuka puasanya. Oh enggak, belum bercanda. Ya, dibuka kameranya ya. Kita foto bersama. Nanti saya akan aba-aba hitung, mohon bantuan operator dari teman-teman panitia untuk bisa mengambil gambar. Oke, semuanya sudah siap? Oke. Kita hitung mundur, 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. Kita foto lagi, sekali lagi. Ini ada kan, operator yang ngambil gambar ini ada kan? Mas Irfan atau siapa? Mas Ella? Oke, aman ya. Oke ya, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Sip. Oke. Nah, kita langsung beranjak ke bagian yang paling kita tunggu-tunggu dan saya juga sangat nanti-nantikan. Bersama kita hari ini akan ada Bang Joseph Satraja yang akrab disapa Bang Jui. Betul begitu, Bang? Ya, betul sekali. Oh. Mas Edil. Panggilannya Joy. Oh, Bang Joy. Siap, Bang Joy. Nah, jadi sebelum kita mulai, mohon izin saya akan membacakan sedikit profil tentang Bang Joy. Nah, beliau tamat the Bachelor's in Engineering Telkom University tahun 1996. Ini angkatan masuk, angkatan keluar, Bang? Angkatan kedua, tahun 1992. Oke, luar biasa sekali. Di Electrical Engineering, kemudian beliau langsung melanjutkan studi Master Science in Electrical Engineering, tepatnya di Northeastern University di Boston, USA. Luar biasa sekali. Saya paling kalau lihat Boston itu ada merek multivitamin terkenal, Bang. Mereknya Boston. Wah, Abang sampai kuliah ke sana ya. Luar biasa. Nah, beliau saat ini diamanahkan sebagai Vice President in RTI Cable, Hermosa, California. Dan juga sebelumnya, dari tahun 2014 sampai 2019, beliau merupakan Managing Director Telin USA atau CEO Telin USA. Jadi,
luar biasa sekali, sudah sangat bermanfaat bagi dunia saya rasa. Sebelumnya juga beliau sempat jadi VP di Telin, sempat senior AM di Telkom, dan juga mengawali karir sebagai Business Development Officer di Telkom Jakarta pada tahun 1999. Luar biasa sekali, dan saya rasa teman-teman di sini, Bang, sudah tidak sabar untuk dengar sharing dari Abang, apakah tentang submarine cable, bisnis di USA, dan sebagainya, yang saya yakin Abang lebih paham. Mungkin tanpa memperpanjang lagi waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Bang Joy. Terima kasih, Mas Aidil. Saya juga mau ucapkan terima kasih tadi ke Pak Hanuranto. Sama Mas Aidil, Pak Hanuranto juga dulu dosen saya. Jadi Pak Hanuranto ini ternyata awet muda ya. Awet muda dan juga sehat. Saya senang sekali lihat tadi. Terima kasih untuk banyak baktinya Pak Hanuranto buat Telkom University. Mulai dari zaman saya, zaman Mas Aidil sampai sekarang. Memberikan ilmunya kepada kita semua. Ya, saya terima kasih juga buat Mbak Yani ya, yang bantu untuk arrange saya bisa sharing di Ramadan sharing ini. Tadi saya minta sebenarnya Mbak Yani untuk utamakan Mas Karisma dulu ya. Katanya sudah ya, juga lakukan fast sharing sebelum saya. Karena Mas Karisma sekarang yang jadi Managing Director-nya Teli di USA. Terima kasih saya juga diberi kesempatan pada hari ini. Saya mau tahu Mas Aidil, waktu saya sharing, saya mau share kalau boleh beberapa berapa menit ya Mas Aidil? Kita dengan sesi interaktif kurang lebih 45 menit paparan, kemudian 15 menit Q&A, Mas. Oke, sip. Nanti ya, saya buat agak lama dikit paparan supaya Q&A-nya nggak terlalu lama ya. Siap, siap. Aman, Mas. Aman, aman, Mas. Ya. Terima kasih untuk diberikan waktunya. Saya akan sharing cuma 10 slide tentang submarine business cable di Indonesia. Mungkin saya boleh share screen ya. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Jadi saya akan sharing tentang bagaimana bisnis submarine cable di Amerika Serikat. Mungkin saya akan sharing satu layar dulu, satu komputer lagi, Mas Aidil. Yep. Supaya saya bisa menampilkan slide dengan lebih baik. Baik. Namun saya harapkan teman-teman sudah tahu dulu tentang apa itu submarine cable ya. Submarine cable itu adalah jaringan kabel laut atau di Indonesia sering disebut sebagai kabel sistem komunikasi SKKL, sistem komunikasi kabel laut yang menghubungkan antara satu titik dengan titik lain untuk membawa jaringan kapasitas telekomunikasi. Jadi submarine cable ini terutama berguna untuk membawa internet access ataupun streaming traffic, video, multimedia, gambar, musik dari suatu lokasi ke lokasi lain. Indonesia sebagai negara kepulauan sebenarnya merupakan yang utama untuk SKKL ini.
kita kalau sebenarnya lihat Telkom sejak zaman dulu sudah banyak membangun submarine cable untuk menghubungkan pulau dengan pulau, untuk jaringan komunikasi suara, komunikasi internet, dan kelebihan dari submarine cable, saya harapkan semua juga sudah tahu, dibandingkan dengan menggunakan satelit, adalah latensi yang lebih baik. Jadi banyak orang mengira bahwa telekomunikasi ini terutama untuk menghubungkan antar negara menggunakan satelit. Ternyata salah. Yang benar adalah menggunakan submarine cable. Satelit lebih banyak digunakan untuk komunikasi live streaming, misalnya untuk siaran langsung sepak bola. Itu biasanya pakai satelit. Siaran langsung event-event itu menggunakan satelit. Tetapi submarine cable digunakan sebenarnya terutama 97% untuk jaringan internet. Jaringan internet antar dunia. Oke, saya coba sharing dari komputer satu lagi. 0741-9675. Ya. Oke, nanti saya akan sharing komputer saya dari komputer saya satu lagi untuk sharing screen-nya. Sharing presentasinya. Sebentar ya, Mas Aidil ya. Aman, silakan, Mas. Aman. Aidil, coba apa yang mau ditanya tentang background saya. Wah, tapi saya ini sudah sangat luar biasa saya rasa, Mas. Dalam artian kan, Mas sudah malang melintang di dunia telekomunikasi, sekarang kabel bawah laut. Saya yakin satu hal yang tidak pernah dialami Mas itu adalah internetnya lemot. Betul tidak, Mas? Iya, kayaknya kalau ya. Internet Mas lemot itu bisa langsung tarik kabel atau gimana gitu, Mas. Ya, jadi memang Indonesia itu sebenarnya internetnya bukannya lemot sebenarnya, Mas Aidil. Kalau ya. Kita bandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi sebenarnya karena internet di Indonesia, usernya itu banyak. Jadi karena usernya banyak, maka yang terjadi adalah internet backbone yang ke internet exchange seluruh dunia menjadi bandwidth-nya lebih kecil. Sehingga ketika di-sharing dengan banyak user di Indonesia, yang ada adalah menjadi sedikit lemot. Tetapi sebenarnya Indonesia itu sudah cukup bagus untuk internet aksesnya dibandingkan negara-negara lain. Karena kalau kita lihat saat ini, pengguna internet di Indonesia itu sudah nomor 4 di seluruh dunia. Nah, ini luar biasa ya, Mas Aidil. Iya, betul. Itu adalah Cina. Nomor 2 itu adalah India. Nomor 3 itu adalah Amerika Serikat. Dan nomor 4 itu sekarang sudah Indonesia. Luar biasa. Peringkat 4 terbanyak pengguna internet, Mas. Ya. Tapi saya yakin kalau ada pemeringkatan, peringkat 1 yang komentar netizennya paling pedas kayaknya, Mas. Yang paling cepat ngetik jarinya ketika melihat postingan-postingan sensasional, saya yakin warga Indonesia nomor 1, Mas. Iya, betul. Jadi memang kalau ditanya sebenarnya ada perbedaan antara tadi Mas Aidi bilang lemot sama dengan user ya.
Jadi kalau dalam hal peringkat kecepatan akses, emang Indonesia bukan peringkat 4, tapi peringkat puluhan ya. Mungkin masih peringkat 70-an dari seluruh dunia. Tetapi kalau dibanding dengan user, Indonesia nomor 4. Nah, memang ini adalah tempat ruang untuk improvement, room for improvement untuk Indonesia. Tadi seperti yang Mas Aidil sampaikan, untuk bagaimana memperbaiki supaya internetnya nggak lemot lagi ya. Tapi saya tahu bahwa saat ini sudah banyak lebih baik ya Indonesia ya. Telkom terutama sudah banyak sekali perbaikan untuk kecepatan internet akses ya Mas Aidil. Betul. Tapi sambil menunggu itu Mas, saya satu hal ini saya secara personal penasaran sebenarnya Mas. Saya lihat dan saya rasa ini penting juga buat teman-teman kan dalam fase-fase alumni-alumni muda ini memapah karir seperti itu kan. Saya lihat kan Abang masuk di Telkom 99 sampai 2019, kurang lebih berarti 20 tahun, di Telin, kemudian ke RTI. Pada akhirnya switch dari Telkom Group pindah ke perusahaan lain itu, apa yang menjadi konsiderasi, Mas, kalau boleh tahu? Ya, betul sekali. Jadi memang ketika saya pindah dari Telkom ke RTI, memang semangatnya adalah untuk mempunyai kesempatan yang lebih besar ya, Mas Aidil. Kita mempunyai exposure yang lebih tinggi lagi. Jadi memang kita cinta dengan Telkom, tetapi ketika ada kesempatan untuk mempunyai kesempatan yang lebih besar lagi, maka saya waktu itu Januari 2020 minta izin ke Pak Riri, untuk Pak Riri, Direktur Utama Telkom, untuk bisa join dulu ke RTI Cable. Karena kesempatan seperti ini memang sesuatu yang jarang ya, Mas Aidil. Sehingga memang sesuatu yang harus kita ambil. Dulu waktu saya sekolah di Boston juga, saya terima kasih sekali ke Telkom, dan juga saya langsung, Mas Aidil, dari STT Telkom. Juga banyak kesempatan sebenarnya. Jadi artinya untuk lanjut kita ke S3, cuman waktu itu saya nggak ambil, karena memang Telkom mau minta kita pulang langsung untuk bekerja. Jadi teman-teman juga dulu yang sekolah, nggak tahu juga sekarang, banyak opportunity diberikan sebenarnya. Nah, ini kemungkinan kesempatan kedua saya lah. Sehingga ketika ada penawaran untuk saya bisa bekerja di Amerika Serikat di company yang global dan reputable, maka saya ambil opportunity ini. Ini juga harapan saya buat teman-teman di alumni FAS untuk banyak mengambil opportunity di luar sehingga kita exposure-nya lebih besar. Oke, saya sudah bisa ini Mas Aidil share. Siap. Materinya. Silahkan dilanjutkan, Mas. Yaitu topiknya tentang submarine cable business di Amerika Serikat. Saya alumni tahun 92, teknik elektro. Dan kalau kita lihat tentang definisi tadi, submarine cable, kalau dari Federal Communication Commission, itu dia lebih fokus kepada bagaimana connectivity untuk voice dan data maupun internet yang menghubungkan antara United States dan the rest of the world. Karena dia melihat sisi dari Amerika Serikat, di mana termasuk connectivity ke Alaska, Hawaii, Guam, Amerika, Samoa, dan Northern Mariana Island, Puerto Rico, serta Virgin Island. Jadi, Amerika Serikat itu melihat submarine cable itu sebagai sesuatu yang connect kepada teritorinya. Karena sebenarnya Guam,
Virgin Island itu adalah pulau-pulau yang jauh dari Amerika Serikat. Tetapi mereka melihat sebagai bagian dari Amerika Serikat yang harus diperhatikan sebagai connectivity submarine cable. Seperti tadi saya sampaikan, di Indonesia juga kita negara kepulauan. Nah, banyak yang menghubungkan pulau-pulau itu dengan SKKL, serat optik ya, sistem komunikasi kabel laut. Nah, Federal Communication Commission itu dan agensinya involve bagaimana untuk memberi izin submarine cable dan juga bagaimana untuk proses aktivitasnya dalam hal submarine cable ke Amerika Serikat. Hal yang lain yang kita dapat juga bahwa Federal Communication Commission itu memberikan lisensi untuk kabel boleh mendarat di Amerika Serikat maupun untuk kabel itu boleh beroperasi. Nah, nanti kita bahas ya di slide ke-9, ke-10. Saya hanya 10 slide. Isu-isu yang ada saat ini. Kalau kita lihat kemudian bagaimana submarine cable map di dunia ini, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya traffic internet itu 97% lewat dari submarine cable. Mungkin hanya sekitar 3% yang lewat dari satelit. Cuman kalau kita baca kabar kan Elon Musk lewat satelit rendah ya, satelit yang sangat terkenal karena Elon Musk itu kan SpaceX ya, dia punya semangat meluncurkan beberapa satelit orbit rendah untuk mengcover dunia dengan internet. Nah, ini semangatnya Elon Musk bagus sekali, tapi saya nggak tahu nih apakah Elon Musk nanti akan berhasil, karena dulu zaman saya, dulu Motorola, mungkin zamannya Pak Anuranto itu ya, juga coba cara yang sama. Dan Motorola hampir bangkrut karena berusaha meluncurkan satelit orbit rendah untuk akses internet juga. Tapi mungkin saat ini Elon Musk sudah pakai teknologi yang lebih baru, sehingga biaya peluncurannya lebih murah, dan juga bisa memberikan bandwidth yang lebih besar dibandingkan satelit-satelit zaman dahulu. Nah, tetapi tetap yang utama saat ini untuk internet traffic melalui submarine cable, bukan melalui satelit. Submarine cable function jadi utama untuk internet connectivity. Dan kalau kita lihat kenapa United States sebagai main destination untuk internet traffic, karena rata-rata server semua berlokasi di Amerika Serikat. Ya, misalnya teman-teman mau sekolah di Amerika Serikat, cari kayak kita dulu Northeastern University, Boston University. Nah, semua servernya ada di Amerika Serikat. Ya, sehingga trafficnya itu banyak ke Amerika Serikat. Teman-teman cari research dari university misalnya, atau mencari informasi. Banyak server-server itu berlokasi di Amerika Serikat, sehingga kabel-kabel itu banyak menuju Amerika Serikat, submarine cable. Nah, untuk Asia, beberapa yang menjadi hub itu adalah Jepang, Hong Kong, dan Singapura. Sehingga server-server banyak mirroring di tiga negara itu. Apakah Google ataukah Facebook. Bahkan kalau misalnya dia ingin masuk ke negara tersebut, dia buat juga mirroring di negara tersebut. Misalnya Amazon atau Netflix, dia juga punya mirroring di negara tersebut. Semakin banyak konten di negara tersebut, maka negara itu menjadi source dari traffic internet. Nah, kalau kita lihat bagaimana 2016 sampai 2020, saya ambil 5 tahun terakhir saja, tentang cable license yang di granted oleh
Federal Communication Commission. Jadi tahun 2016 itu, jadi tidak harus dalam satu tahun itu 5 kabel sistem di approve. Enggak, tapi seberapa banyak yang proses nanti dikonsider oleh FCC seperti hal ini. Tahun 2016 ada 3 kabel sistem, kabel Faster, Seabras 1, dan Monet. Faster itu dari Amerika Serikat ke Jepang atau Taiwan. Seabras 1 dari Amerika Serikat ke Brasil, dan Monet juga Amerika Serikat ke Brasil, tapi lokasi yang berbeda. Saya mau sorot tahun 2017, ini waktu saya di Telin USA, jadi sebenarnya Telkom juga salah satu tujuan mendirikan company di Los Angeles waktu itu, di Amerika Serikat, namanya Telin atau Telkom USA. Tahun 2014 itu untuk mengurus kabel sistem dari Indonesia langsung ke Amerika Serikat, atau disebut COS Cable. Jadi tahun 2017 itu tercatat sebagai submarine cable pertama yang directly dari Amerika Serikat menuju Indonesia. Ya. Sebelumnya belum pernah ada dalam sejarah submarine cable langsung dari United States ke Indonesia. Dan ini Telkom Indonesia pertama kali mewujudkan. Nanti kita ada sedikit lebih detail di belakang. Tahun 2018 terbukti hanya satu kabel sistem yang di-approve, yaitu cross-leg fiber, yaitu dari Amerika ke Toronto, Kanada. Tahun 2019 ada lagi 5 kabel sistem. Dan tahun 2020 ada 6 kabel sistem yang diberikan license. Nah, yang di sebelah kanannya adalah dari Amerika Serikat, misalnya kemana tujuannya. Misalnya untuk kabel Dunan ke France, untuk kabel Jupiter dari Amerika Serikat ke Japan atau Filipina. Jadi kalau teman-teman nanti mau lihat detailnya, teman-teman bisa masuk ke submarinecablemap.com. Nah, di situ akan ada kelihatan bagaimana kabel-kabel itu tujuannya dari mana ke mana, bukan hanya ke Amerika Serikat, dan juga siapa providernya. Sebagai gambaran ke teman-teman, rata-rata sekarang provider itu ada 4 besar. Untuk provider itu maksudnya supplier untuk kabel sistem. Pertama itu adalah dari Jepang, namanya NEC. COS Cable ini juga providernya atau suppliernya adalah NEC. NEC dari Jepang. Kemudian ada lagi yang kedua terkenal itu dari Eropa. Namanya ASN. ASN itu Alcatel Submarine Network. Dan yang ketiga, suppliernya itu dari Amerika Serikat. Namanya TE Subcom. TE itu Tyco Electronic. Dan yang keempat yang cukup besar juga, Huawei Marine. Ya, itu dari China. Indonesia banyak juga pakai Huawei Marine untuk kabel Batam, Singapura, kabel sistem itu pakai Huawei Marine. Nah, kalau kita lihat tadi COS, ini adalah state of the art. Saya juga senang sekali merupakan bagian dari dalam tim untuk konstruksi kabel sistem ini. Itu menghubungkan Amerika Serikat langsung ke Indonesia. Jadi ini adalah submarine cable pertama. Waktu itu masih zaman Pak Arif Yahya, Direktur Utama Telkom ya, dan Direktur Utama Telkom Internasionalnya waktu itu masih Pak Riri, dan juga Pak Syarif. Kita menghubungkan Manado, Indonesia, langsung ke Amerika Serikat
dan ini membuat Manado Indonesia sebagai second gateway internasional bagi Indonesia. Sebelumnya kita semua sangat bergantung kepada Batam, di mana Batam terhubung ke Singapura, sehingga sebenarnya sangat riskan. Kita tergantung sekali kepada Singapura. Nah, dengan adanya kabel sistem ini, kita membuka langsung ke Amerika Serikat lewat Manado, Sulawesi. Nah, kalau kita lihat lebih detail di slide-nya, nah ini kebetulan saya put juga gambar saya, Mas Aidil, waktu saya di... Wah, mantap, Pak. Ya, yeah, di Hermosa Beach. Jadi kabel ini landing di Hermosa Beach, Los Angeles, dan di Indonesia itu, di Manado itu, di Kauditan Beach, Pantai Kauditan. Ya, yeah. Jadi ada 7 konsorsium member. Ya, yeah. Sebenarnya kenapa saya kenal RTI Cable ya, karena memang kerjasama waktu itu. RTI Cable adalah salah satu dari konsorsium member. Ada Telin, Globe. Globe itu adalah Filipina Telekomunikasi. Kemudian GTA itu Guam Telekom. Terus Hawaiian Telekom. GTI itu adalah Globe subsidiary yang ada di Amerika Serikat. Nah, Telin USA adalah subsidiary Telkom Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Jadi kabel ini kalau kita lihat, selain dari Amerika Serikat ke Indonesia, dia juga terhubung ke Hawaii, ke Guam, dan juga ke Davao, Filipina. Jadi ada beberapa titik di mana kabel ini bisa drop in. Jadi panjang kabel ini sendiri sekitar 15.000 km. Nah, ada 2 fiber pair dan kapasitasnya bisa pakai 20 terabyte. Jadi satu hal yang saya menyesal pada waktu itu, kenapa kita mesti bangun 2 fiber pair? Iya kan? Bangunnya udah nariknya sama-sama juga berat. Kenapa nggak sekalian 6 fiber pair atau 8 fiber pair? Karena kabel itu sebenarnya ya mau tarik 2 fiber pair, mau 4 fiber pair udah memang harus ditarik. Jadi memang biayanya jadi lebih mahal kalau 2 fiber pair dibanding kita tarik 4 fiber pair atau 6 fiber pair atau 8 fiber pair. Tetapi dari sisi kapasitas juga bisa lebih besar kalau kita narik misalnya 4 fiber pair atau 6 fiber pair. Namun ini dengan 2 fiber pair, kapasitas dari Indonesia ke Amerika Serikat bisa 20 terabyte. 20 terabyte itu, tera itu nolnya itu 9 ya, Mas Aidil ya. Kalau 12 ya Mas ya. Kalau megabyte nolnya 6, gigabyte nolnya 9, terabyte nolnya 12. Dan ini tadi seperti yang saya sampaikan, meng-create new international gateway di Indonesia bagian timur. Ini kesempatan yang bagus sekali. Terima kasih untuk Telkom Indonesia pada saat itu, di mana kita bisa pertama kali punya submarine cable directly to Amerika Serikat. Nah, ini contoh tahun 2021 bagaimana kabel yang pending. Pending itu artinya menunggu ya oleh FCC. Nah, ini ada 3 kabel sistem. Tahun 2021 ini masih jalan. Namun ini sebenarnya ada yang tersembunyi di balik hal ini, yaitu pertama Pacific Light Cable Network. Kalau kita lihat di kolom paling kanan, sebenarnya kabel ini sudah siap sejak
akhir tahun 2020 bulan September, ya. Tetapi izinnya belum juga diberikan oleh FCC. Jadi kabel ini sebenarnya sudah siap terhubung dari Hong Kong sampai Amerika Serikat, sudah terkoneksi baik di Hong Kong maupun di Los Angeles, Amerika Serikat, tetapi belum diberikan izin untuk beroperasi. Yang kedua ini juga ada hal yang tersembunyi, Cap One Cable System, yaitu menghubungkan antara Filipina dengan Amerika Serikat. Sedangkan yang terakhir, Grasshopper. Grasshopper ini punyanya Google. Jadi ini nggak ada isu menghubungkan antara Amerika Serikat dengan United Kingdom dan Spain. Ini sekedar intermezzo aja, Mas Aidil dan juga teman-teman, bahwa Google itu sekarang juga adalah provider submarine cable. Facebook itu juga adalah sekarang provider layanan submarine cable. Jadi bukan telco provider lagi, tetapi OTT sudah mengambil alih. Mereka menjadi submarine cable provider. Begitu pula Microsoft. Nah, hal yang lucu dari Google, dia itu launching submarine cable itu sesuai company-nya, namanya Alphabet. Jadi dia itu semua kabel yang dia launching adalah nama-nama ilmuwan. Mulai dari ilmuwan yang berinisial A, B, C, D, F. Nah, ini sampai ke sekarang G, Grasshopper. Grasshopper ini adalah ilmuwan. Jadi dari A, B, C, C itu Curie Cable System, D itu Dunan Cable System, E jadi Eco Cable System, jadi F Faster Cable System. Jadi artinya mereka itu alfabet nama kabel sistemnya. A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini sekarang dia sudah sampai kabel yang ke G. Cuman mereka nggak beritahu. Mereka hanya orang-orang yang bergerak di bidang submarine cable tahu bahwa Google itu launching cable system sesuai alfabet A, B, C, D, F, G. Jadi Mas Aidil nanti bisa menebak setelah ini huruf apa nama kabel sistemnya. H berarti, Bang. Ya, tapi ada yang bilang ini sekalian, Grasshopper ini adalah GH. Jadi nanti kabel sistemnya Google itu huruf I depannya. Dia... Wah, yang pasti bukan I, Inul Daratis lah, Bang. Iya. Ini adalah penyanyi, bukan ilmuwan. Oh, iya. Ya. Bukan ilmuwan, betul, Bang, betul. Betul sekali. Nah, kita lanjut tadi ya, yang isu yang apa sebenarnya, yaitu isu antara Amerika Serikat dan China. Ya. Jadi sebenarnya PLCN Cable itu sedih sekali. Dia itu digelar ketika namanya saat yang tidak tepat. Hong Kong ke Los Angeles. Di Los Angeles-nya di Equinix LA4, El Segundo. Kenapa saya bilang digelar pada saat yang tidak tepat? Yaitu pada saat ketika Amerika Serikat mempunyai hubungan yang cukup tegang antara trade war ya, antara Amerika Serikat dan China. Sehingga Amerika Serikat menjaga sekali connectivity ke China, termasuk adanya isu Huawei yang tidak boleh masuk ke Amerika Serikat. Jadi ketika saya dan teman-teman menggelar COS Cable tadi, salah satu agreement dengan Federal Communication Commission itu, tapi tidak tertulis ya, tidak boleh ada perangkat Huawei router antara
Manado sampai dengan Los Angeles. Jadi sepanjang kabel sistem itu, Amerika Serikat tidak mau ada Huawei router dengan alasan bisa di-tap informasinya. Ya. Jadi memang tensinya agak tinggi, yang berakibat kepada PLCN kabel ini cukup menderita. Cukup menderita kenapa? Karena investasi kabel sistem itu cukup mahal, Mas Aidil. Seperti CUS kabel itu bisa sampai 250 million US dollar. Jadi ini sudah tergelar dari Hong Kong sampai dengan Los Angeles, tetapi tidak bisa dioperasionalkan. Pacific Light Cable Network. Sebenarnya kalau kita lihat juga Cap 1 nomor 2 ini sebenarnya diproses oleh Edge Cable Holding, ini sebenarnya Facebook. Edge ini adalah perusahaannya Facebook untuk yang proses submarine cable induknya. Nah, ini Cap 1 ini sebenarnya modifikasi. Tadinya itu adalah kabel sistemnya namanya B2B. B2B cable system, B2B express cable system itu dari Singapura ke Hong Kong ke Amerika Serikat. Tetapi ternyata Facebook bisa melihat PLCN tidak bisa dioperasikan, maka dilakukan modifikasi B2B cable itu dari Singapura ke Hong Kong, Hong Kong ke Filipina. Nah, Filipina ke Amerika Serikatnya namanya Cap 1. Jadi seperti dimodifikasi, Mas Aidil dan teman-teman. Karena sudah diketahui kalau Singapura, Hong Kong, Hong Kong, Amerika Serikat, mereka akan rugi, tidak akan bisa dioperasikan kabel sistemnya, seperti halnya PLCN tadi. Sehingga mereka membuat sedikit modifikasi rute dari Singapura ke Hong Kong, Hong Kong ke Filipina, Filipina baru ke Amerika Serikat. Yang diurus izinnya ke FCC cukup yang segmen dari Filipina ke Amerika Serikat, atau mereka sebut nama kabelnya Cap 1. Jadi sebenarnya Cap 1 ini adalah bagian dari B2B Express Cable. Pinter juga nih Facebook. Dia lakukan modifikasi sebelum nanti kabelnya bernasib seperti PLCN Cable. Sudah digelar, terhubung antara Hong Kong dan Los Angeles, tetapi tidak bisa dioperasionalkan. Wah, berarti Filipina ini mendapat keuntungan. Tadi kita lihat B2B Express Cable bisa dimodifikasi sehingga akhirnya kabel itu dari Singapura Hong Kong, Hong Kong Filipina, dan Filipina Los Angeles. Bukan hanya Filipina, tapi Indonesia juga sebenarnya mendapat keuntungan dengan adanya isu Amerika Serikat dan Cina ini. Kenapa? Seperti kita lihat, rute dari Singapura ke Amerika Serikat ini slide saya ke-9, udah 2 slide terakhir, ternyata menjadi bagian dari rute traffic. Indonesia menjadi sangat strategis, karena banyak nanti ke depannya provider melihat, aduh, kalau naik ke Hong Kong, Hong Kong ke Amerika Serikat akhirnya nggak bisa dioperasionalkan. Kalau dibuat ke Hong Kong, Hong Kong ke Filipina jadi banyak hub. Akhirnya mereka mengambil rute seperti CUS, yaitu dari Singapura ke Amerika Serikat melewati teritori Indonesia. Ada 2 kabel sistem yang dalam waktu dekat ini bisnis yang besar sekali. Pertama adalah Bifrost Cable System, itu Facebook bekerja sama dengan Telkom Indonesia dari Singapura langsung menuju
Grover Beach, Amerika Serikat, dekat Los Angeles juga. Bedanya dengan CUS tadi, CUS itu adalah dari Los Angeles sampai Manado. Tapi kalau ini panjang kabelnya sampai dengan Singapura. Ini belum digambarkan dengan jelas, tapi saya dengar dari Telkom Indonesia juga berencana kabel sistem ini punya branching unit ke beberapa kota di Indonesia. Yang kedua adalah kabelnya Google, Echo Cable. Ini juga melewati teritori Indonesia melalui Singapura, sedikit berbeda aja sebagai diversity, menuju ke North California yang menuju ke arah San Francisco, Sacramento. Jadi, dua kabel sistem ini sudah di-announce, di mana Echo ini akan bekerja sama dengan XL di Indonesianya. Jadi akan rencana landing juga di Indonesia dan akan menggerakkan ekonomi di Indonesia. Dan tadi yang Mas Aidil bilang lemot tidak akan pernah terjadi lagi karena traffic ke Indonesia benar-benar akan luar biasa dalam 3-4 tahun ke depan. Karena masa pembangunan kabel itu sekitar 2-3 tahun. Seperti tadi saya sampaikan, CUS Cable itu mulai 2014 sekaligus pendirian company di USA, Telin USA 2014, dan lisensinya didapat di Agustus 2017 untuk operasional. Nah, ini jadi Echo sama Bifrost Cable juga akan membuat lapangan kerja yang besar juga bagi Indonesia karena akan ada cable landing station yang dibangun baru. Dan di slide saya yang terakhir, saya juga menunjukkan bagaimana RTI Cable juga punya rencana yang sama. Kalau dilihat titik-titik itu, kita rencana bangun namanya IBC Cable dari Singapura ke Guam dan ada branching ke Darwin rencananya. Tetapi kita juga rencana berpartner dengan salah satu juga operator di Indonesia. Semoga jadi, masih NDA dan MOU, di mana kita rencana nanti dari Guam bisa naik ke Tokyo dengan RTI Cable yang sudah ada saat ini, namanya Japan Guam Australia North Cable System ke Tokyo. Dari Guam juga bisa turun ke bawah, ke Sydney atau ke Brisbane dengan kabel namanya JGA South, Japan Guam Australia South. Dan dari Guam juga bisa ke Amerika Serikat dengan kabelnya RTI yang sudah ada, CUS, karena RTI juga bagian dari CUS Cable, dari Guam sampai Los Angeles. Jadi kita bisa lihat di dua slide terakhir, Indonesia menjadi posisi yang sangat strategis, yang sangat penting bagi jalur kabel laut internasional dalam kedepannya. Tadi ada Bifrost dengan Facebook, ada Echo Cable dengan Google, dan juga sebentar lagi ada IBC Cable dengan RTI. Kenapa saya sampaikan materi ini? Supaya juga teman-teman yang masih di Telkom University maupun yang sudah alumni bisa melihat bagaimana opportunity Indonesia yang sangat besar ke depannya di dalam traffic internasional untuk submarine cable. Mungkin demikian Mas Aidil. Terima kasih waktunya, kesempatannya saya boleh menyampaikan presentasi ini. Ya. Terima kasih banyak Bang Joy atas paparannya.
Luar biasa sekali, Bang. Ini di rundown kita kan pemaparan ini sampai 16.45 dan ini persis 16.45, Bang. Luar biasa. Saya curi apa ada timer atau gimana karena ini tidak mungkin kebetulan. Luar biasa. Saya jadi mengira-ngira bahwa memang orang kalau kerja di Amerika sangat presisi dan menghargai waktu, Mas ya. Betul, Mas. Luar biasa. Siap, Bang. Nah, terima kasih banyak sekali lagi atas paparannya yang sangat membuat kita tertarik dengan bisnis bawah kabel bawah laut ini. Dan buat teman-teman alumni yang tadi datang menyimak, kami persilahkan untuk dapat bertanya. Bisa lewat kolom chat ataupun mau bertanya langsung juga boleh, bisa raise hand, nanti kita akan persilahkan. Dan silakan bertanya apapun tentang industri kabel bawah laut, submarine cable, ataupun yang mau nanya tentang Bang Joey keseharian atau kerja di Amerika seperti apa, yang mungkin bisa menjadi pertimbangan teman-teman yang masih bingung apakah mau lanjut studi di luar, kerja di luar atau seperti apa, saya rasa juga bisa curhat-curhat ke Bang Joey selaku alumni kita. Nah, saya lihat sudah ada satu pertanyaan, Mas, di kolom komentar, izin saya menanyakan. Ini dari Irfan. Nah, katanya begini, Mas. Wah, menarik sekali pembahasan Kang Joseph. Izin bertanya, Kang. Saya Irfan Rahmawan, alumni MBTI 2013. Menurut Kang Joseph, apa tantangan yang paling sulit dialami saat mengembangkan submarine cable network? Serta tantangan dalam pemeliharaan submarine cable network itu sendiri. Nah, mungkin nggak apa-apa, Mas, boleh langsung dijawab karena saya lihat belum ada lagi. Mungkin sambil yang lain, sambil memikirkan pertanyaan. Ya, seperti itu. Terima kasih sekali, Mas Irfan, ya, dari Teknik Industri, lulusan tahun 2013, ya. Dari MBTI, Kang. Oh, MBTI. Belum ada soalnya kayaknya dulu, Mas, ya. Oh, MBTI apa nih, Mas, singkat? Dari Manajemen Bisnis Telekomunikasi Informatika. Wow, Manajemen Bisnis Teknologi Informatika, ya. Udah paket komplit itu ilmunya, Mas, kayaknya. Ya, jadi baru nih berarti di Telkom University, ya, Manajemen Bisnis, ya. Senang sekali melihat Telkom University berkembang sedemikian. Dulu zaman saya hanya 3. Teknik Elektro, Teknik Industri, sama Teknik Informatika. Sekarang ada lagi Manajemen Bisnis, ya. Jadi memang kalau tadi pertanyaan Mas Irfan ini lebih ke arah bisnisnya ini seperti apa, kendala atau challenging atau kesulitan yang paling besar dalam penggeraran submarine cable dan juga dalam tadi maintenance-nya. Jadi betul sekali, Mas Irfan. Kalau kita bergerak di bisnis, kita harus lihat apa sih challenge yang harus kita prepare dalam memasuki submarine cable. Challenge terbesar itu sebenarnya bukan dalam hal modal atau kapital. Karena sebenarnya bisnis ini masih jarak tembak kapital, ya. Kalau dibandingkan dengan peluncuran satelit, satelit itu masih lebih mahal, ya. Dan yang kedua, submarine cable ini kita bisa konsorsium. Konsorsium itu artinya kita bisa bagi-bagi kapital di antara beberapa konsorsium member. Sehingga kalau ditanya apa challenging yang paling besar, itu sebenarnya adalah tentang permit, license. Tadi saya sampaikan di depan. Bukan hanya sebenarnya FCC atau Federal Communication Commission, permit atau izin untuk landing cable di suatu negara itu sangat-sangat krusial. Karena izin atau permit masuk ke suatu negara itu ibaratnya seperti memberikan akses, ya, kepada negara tersebut. Kita ingat, maaf nih, ya, zamannya Pak SBY dulu, pernah pembicaraan Pak SBY lewat telepon tersadap, ya, tersadap oleh Australia. Nah, itu memang bocornya adalah dari kabel
SIMIWI 3. Ya, kabel SIMIWI 3 itu submarine cable dari Indonesia ke Australia. Jadi submarine cable ini juga harus hati-hati untuk setiap negara di dalam memberikan izin landing atau permit tadi. Indonesia juga sangat berhati-hati. Kita harus izin di bawah BRTI. Kalau kita di Amerika Serikat namanya FCC. Karena memberikan izin landing itu juga harus memperhatikan banyak aspek. Bukan hanya tadi tentang keamanan atau security negara, melainkan juga aspek-aspek lingkungan, istilahnya di Indonesia AMDAL ya, karena kabel itu masuk ke pantai. Sehingga di daerah kabel itu masuk juga harus dilihat bagaimana terumbu karang, koral, segala macam. Nah, permit adalah challenge yang paling besar. Dan kalau di Amerika Serikat, permit itu bisa diukur. Misalnya, pengukurannya itu bisa didapat dalam berapa bulan, apa formnya, ada aplikasi apa yang diisi. Nah, kadang-kadang kita kalau ada negara-negara yang mungkin, kalau Indonesia sekarang sudah jelas, tapi kalau ada negara-negara yang tidak jelas, kita juga bingung. License-nya seperti apa, izinnya seperti apa, prosedurnya seperti apa. Nah, jadi license atau permit adalah challenging yang paling harus diperhitungkan, Mas Irfan. Sementara untuk maintenance, tadi saya sampaikan, yang paling besar adalah apabila kabel putus, kabel cut. Ya. Kabel putus itu penyebab utamanya tidak lain dan tidak bukan dua hal, manusia dan alam. Kalau alam itu kebanyakan karena hurricane, topan, ya gempa bumi. Jadi kadang-kadang meskipun topan di Jepang atau earthquake itu di daratan, kerasa juga ke lautan dan bisa menyebabkan kabel itu putus. Padahal angin topannya di atas laut ya. Nah, karena kencang sekali terjadi pergeseran di dasar laut. Alam bisa dihindari. Caranya apa? Kita cari rute-rute yang jauh dari negara-negara yang sering gempa, seperti Jepang. Contohnya Suez Cable. Itu adalah jalur yang bagus lewat selatan. Jauh dari angin topan dan gempa. Tetapi maintenance itu bermasalah kalau penyebabnya angker kapal. Yaitu kapal-kapal laut yang menjatuhkan angker dan terkait dengan submarine cable. Nah, ini yang sangat-sangat berat. Karena kalau ada kapal yang membuang angker dengan sembarangan dan membuat kabel putus, tidak bisa disambung saat itu juga. Tapi membutuhkan waktu 1-3 minggu, di mana kita perlu panggil kapal untuk datang ke lokasi di mana kabel itu putus, dan juga menarik kabel yang putus dan menyambungnya kembali. Jadi maintenance terberat dalam submarine cable apabila kabel itu putus. Bukan dalam hal repeater atau dalam hal perangkat power feeding equipment atau perangkat SLTE atau perangkat DWDM, tapi apabila terjadi kabel putus. Demikian Mas Irfan informasinya. Mungkin ada yang mau diklarifikasi, silakan. Terima kasih banyak atas jawabannya, Bang Joy. Gimana, Mas Irfan? Kalau kayak yang misal dari yang jatuhin angker kapal itu pas banget di submarine-nya itu gimana cara ngontrolnya lagi, Pak? Atau bisa di tracking kah yang kena, yang ngenain gitu, atau gimana? Dan oh ya, saya nambahin sedikit, Bang. Itu kalau misalnya ada kapal yang kena, itu dia bisa dituntut nggak, kira-kira? Ya, benar itu. Jadi sebenarnya desain submarine cable itu sudah sedemikian bagusnya. Yaitu pertama, kita akan
berkoordinasi dengan negara tersebut supaya kabel landing itu atau kabel masuk ke negara tersebut itu bukan melalui harbor atau pantai yang banyak lalu-lalang kapal. Ya. Seperti di Jakarta, kita masuknya kabel itu rata-rata di daerah Karawang, Tanjung Pakis. Ya. Bukan di daerah yang tempat Tanjung Priok, istilahnya tempat kapal bongkar muatan. Karena kalau kabel submarine masuknya ke Tanjung Priok, ya langganan putuslah tiap hari kan. Nah, jadi kita memang pertama desainnya sudah masuknya kabel itu diarahkan jauh dari lalu lintas kapal laut. Ya. Tetapi tadi kapal tuh kadang-kadang mungkin menunggu bongkar muat, dia ada di sekitar Karawang. Iya kan? Dia di sekitar Karawang dan dia lepaskan angker. Angkernya kena ke submarine kabel kita di Tanjung Pakis. Nah, untuk itu biasanya kita juga koordinasi dengan negara tersebut, Mas Aidil, supaya kapal menunggu buang sauh itu jangan di daerah Karawang, Tanjung Pakis. Yang ketiga, desain dari submarine kabel itu juga, ketika dia sudah mendekati pantai, ya sekitar 200 meter, 300 meter dari pantai, kabel submarine itu ditanam di dalam pantai tanah, apa istilahnya, di dalam dasar laut. Jadi sebenarnya kalau 200 sampai 300 meter itu kita menyelam, kita tidak bisa lihat kabelnya submarine itu. Tapi kalau sudah lebih dari 300 meter, baru kabel itu digelar di atas permukaan dasar laut. Sehingga sebenarnya kalau kapal-kapal juga buang sauhnya sekitar 200-300 meter dari pantai, dan angkernya menyentuh permukaan laut, dia tidak akan menghantam submarine kabel itu. Karena submarine kabel itu ditanam di bawah permukaan laut pantai. Sehingga sebenarnya apes lah kalau itu. Atau kadang-kadang memang ada unsur, maaf kata, unsur kesengajaan. Melempar kabel atau angker itu dulu. Ini cerita-cerita saja. Waktu AEG Cable, Asia Amerika Gateway Cable, itu di Hong Kong sering putus. Ternyata putusnya itu memang dari nelayan yang sengaja melempar angker. Jadi akhirnya nelayannya kita dekati dan kita berikan komunikasi dan juga diberikan feedback. Akhirnya kabel sudah jarang putus di Hong Kong. Tetapi intinya seperti itu, dilakukan hal-hal maupun desain yang mencegah terjadinya kesalahan seperti manusia membuang angker dan terkena kabel sistem. Demikian Mas Irfan dan Mas Aidil. Gimana, Mas Irfan? Berarti juga politik juga berpengaruh ya, Kang? Siap. Terima kasih, Kang Yosep. Ya. Terima kasih banyak, Irfan, atas pertanyaannya. Kalau masih kurang puas, mungkin bukan karena pertanyaan yang bisa memuaskan. Mungkin takjil pas buka puasa nanti. Wah, mantap. Jadi, tenang-tenang dulu. Sabar-sabar. Nah, kebetulan saya lihat di sini sudah bergabung bersama kita Presiden Alumni Telkom University, Kang Ahmad Nugraha. Boleh dicek dulu, Mas? Apa Pres Ahmad sudah bersama kita? Kalau di layar saya sudah ada nih, saya lihat. Siap, Kang Aidil. Wah, siap. Bolehlah, Kang. Mungkin sedikit menanggapi paparan Bang Joey, apakah dulu sempat ketemu atau seperti apa, begitu Mas? Sekaligus memberi motivasi buat teman-teman kan? Oke, selamat sore Bang Joy. Bertemu lagi di udara. Saya belum kejadian waktu itu mau main ke US karena keburu pandemik, Aidil. Siap. Nah, selamat sore Bang Joy. Terima kasih udah
udah berkenan sharing sore hari ini. Tadi saya mengikuti dari awal paparan Bang Joy Aidil. Menarik sekali ya. Selamat untuk karir barunya di RTI Cable. Ini salah satu bisnis core nih, Aidil. Jadi kalau teman-teman elektro, ini beruntung sekali bisa dapat pengetahuan dari Bang Joy tentang bisnis submarine cable gitu. Ini luar biasa gitu ya. Sebelumnya saya izinkan menyapa Pak Tehanuranto dan tim CAE, teman-teman alumni yang hadir, teman-teman mahasiswa, keluarga besar Telu, para dosen, para peneliti ya. Saya tadi tidak melihat satu persatu, dan juga teman-teman yang join melalui channel YouTube. Nah, ini luar biasa kita dapat sharing dari Bang Joy ya, dari US gitu ya. Beliau berkarir cukup lama di overseas. Ini ilmunya sangat bermanfaat ya, dan ini mungkin buat teman-teman di elektro bisa jadi materi ini, Aidil, materi kapita selekta khusus kelak gitu ya di Telkom University. Jadi yang saya tertarik adalah tadi yang disampaikan Bang Joy ya, bahwa OTT semacam Google, Facebook itu sudah bermain di area submarine cable. Itu challenge sebetulnya buat telco-telco incumbent ya. Nah, bahwa masa depan perusahaan telco ini nanti seperti apa gitu ya. Ini perlu bisa menjadi salah satu bahan kajian nih, terutama di Telkom University, dengan semakin konvergennya bisnis ya di bisnis digital ini, peta persaingan bisnis semakin ketat gitu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan kajian studi bagaimana sebetulnya masa depan kita di Indonesia, perusahaan-perusahaan telco khususnya, dengan semakin banyaknya pemain-pemain OTT yang masuk gitu ya, juga mengambil area-area infrastruktur bisnis seperti ini, jaringan. Nah, ini tentu menjadi challenge tersendiri buat kita, keluarga besar Telkom Group ya, karena Telkom University juga bagian dari Telkom Group. Ini tentu menjadi ya, perhatian kita ke depan seperti apa. Apalagi kayak Tesla gitu ya, Tesla sekarang buka Starlink gitu. Kemudian saya dengar nanti akan ada balon-balon udara gitu ya, untuk connectivity internet. Ini juga apa yang perlu kita siapkan gitu, perlu kita hadapi gitu persaingan bisnisnya. Inilah saya pikir kita di Telkom University belajar gitu ya, khususnya mungkin yang teknik telekomunikasi gitu ya, bagaimana inovasi-inovasi baru, kemudian challenge-challenge di dunia bisnis seperti ini, dan masa depan telekomunikasi ini harus kita pelajari bersama. Dan nanti kan pemimpin-pemimpin digital masa depan di Indonesia akan lahir dari Telu ya. Pemimpin-pemimpin telco di Indonesia nanti insya Allah dari Telu, dan sekarang sudah terbukti ya, Aidil, Bang Jo gitu, udah semakin banyak alumni-alumni Telu yang berkarir di bidang telco, termasuk Bang Joy ini di US gitu ya. Nah, saya mengikuti kiprah Bang Jo dari sejak di Telin gitu. Beliau banyak support teman-teman mahasiswa. Dulu ada teman, kalau nggak salah Amanda juga pernah waktu itu ada acara di US, dibantu juga oleh Bang Joy di Telin USA. Terima kasih sekali, dan saya yakin nanti banyak juga teman-teman kita yang mungkin ada study atau ada event di US, nanti mungkin Bang Jo juga bisa memberikan guidance di sana gitu ya. Dan tadi materi yang disampaikan Bang Jo tentang submarine ini sebetulnya cukup provokatif gitu ya, bahwa sekarang kita menikmati layanan-layanan digital termasuk Zoom sekarang gitu ya. Ini kan ada infrastruktur di belakangnya, ideal. Ada infrastruktur
bagaimana bisa nyampe gitu ya, Zoom sendiri servernya entah di mana kita bisa terkoneksi seperti ini gitu ya. Ini kan ada infrastruktur di belakangnya, bagaimana majunya teknologi digital sekarang gitu ya, ini tidak lepas dari infrastruktur. Dan ini terima kasih sekali Bang Jo sudah menyampaikan apa materi sore hari ini, jadi pengetahuan buat kita. Jadi Fast Ramadan Sharing ini minggu kedua ya, dengan berbagai latar belakang alumni. Sekarang kita belajar tentang submarine cable, besok kita belajar tentang coaching learning dari alumni yang menjadi coach gitu ya. Dan kemarin kita belajar dari Kang Ali Jufri sebagai pengusaha. Jadi inilah tujuan kita untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, saling berbagi ilmu, berbagi motivasi, dan berbagi inspirasi. Dan tentu momen ini kita jadikan juga untuk penggalangan donasi ya, buat endowment dan buat membantu teman-teman kita yang membutuhkan. Sekali lagi terima kasih Bang Joy atas sharingnya sore hari ini. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan bisa dilanjutkan nanti sharing lebih detail dengan teman-teman di kampus dalam bentuk kuliah umum atau Capita Selecta atau apapun bentuknya. Dan mudah-mudahan nanti ada partnership juga antara perusahaan Bang Joy dengan Telkom University. Sekali lagi terima kasih Bang Joy. Mudah-mudahan ada umur dan waktu, suatu waktu kita bisa berjumpa Bang Joy. Terima kasih Aidil, Pak Ate dan tim dan teman-teman alumni lain. Silahkan dilanjutkan jika ada pertanyaan atau bahasan lain. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Pres. Jadi, selama saya di Telkom University ini memang presiden saya ada dua. Ini Bang Joy. Jadi memang Presiden Republik Indonesia sama Presiden Alumni. Dan Kang Ahmad ini presiden saya. Seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi, Kang Ahmad dan teman-teman semua. Nah, berhubung dengan waktu, kita kebetulan masih ada juga beberapa rangkaian acara closing nantinya. Nah, mungkin sebelum mengakhiri sesi paparannya Bang Joy, saya boleh minta singkat closing statement dari Bang Joy mungkin? Oke, terima kasih juga Mbak Yani yang sudah arrange event ini, juga tadi Pak Hanuranto yang sudah membuka. Saya punya closing statement singkat saja. Intinya kita ini sama-sama alumni SCT Telkom, saling bantu, saling kerjasama. Tadi sudah disampaikan sama Mas Ahmad Ugraha, apabila perlu informasi lebih lanjut, bantuan dari saya, ayo kita saling kerjasama, saling komunikasi. Mbak Yani ada nomor telepon saya, ada email saya, kita bisa komunikasi, bisa saling bagi informasi. Itulah gunanya kita sama-sama alma mater alumni Telkom University, untuk saling membantu, saling mendukung, bisa memberikan apa yang bisa kita bantu. Seperti tadi Mas Aman Ugraha juga sampaikan, waktu Mbak Amanda datang misalnya butuh invitation letter untuk bisa ke Amerika Serikat, kita bisa bantu kasih invitation letter, atau dari Mas Karisma bisa kasih bantu invitation letter. Apapun namanya, kita saling bantu sehingga kita bisa berhasil bersama-sama. Demikian, terima kasih Mas Aidil. Ya, terima kasih banyak Bang Joy atas paparannya yang sangat menarik dan juga closing statement yang sangat menunjukkan betapa seluruh keluarga besar Telkom University ini siap saling bantu dan saling support untuk kebaikan ke depan. Seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Joy. Dan saya akan mengumumkan nama peserta penanya yang beruntung mendapatkan door prize, yang mana tidak banyak yang bisa saya umumkan. Karena memang keterbatasan waktu, saya yakin kalau dibuka terus, tadi juga saya lihat masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat, namun saya diarahkan karena memang keterbatasan waktu. Mas, dan juga Mas Aidil, ya? Halo. Oh, masih ada, Pak Ate. Oh, siap. Ah, mohon. Ya, satu menit. Saya boleh, ini amanat boleh. Dari ini Bang Joy dan Mas Aidil. 10 menit, 15 menit, tidak apa-apa, Pak Ate.
Oh enggak, satu menit aja. Ini amanah dari Pak Rektor ini barusan tadi WA saya, Bang Joy khususnya dan Mas Aidil. Jadi beliau mohon maaf sekali tidak bisa bergabung pada sore hari ini karena kebetulan ada tamu dari Bank Indonesia yang harus tidak bisa ditinggalkan. Jadi insya Allah nanti tetap beliau keep in contact, nanti kita harapkan tetap bisa pada kesempatan yang lain tetap bisa bergabung lagi ya Bang Joy, Mas Aidil untuk terus bersama-sama dengan Telkom membangun Telkom University ke depan. Itu saja yang ingin saya sampaikan dan terakhir nanti tentunya setelah ditutup ya selamat beristirahat lagi untuk Bang Joy, selamat tidur lagi karena masih jam tidur ini. Oke, terima kasih. Jadi, salam dari Pak Rektor ya. Terima kasih Mas Aidil. Terima kasih banyak Pak. Saya jadi penasaran Bang Joy kalau boleh tahu jam berapa ya di situ ya? Jam 3 pagi Mas. Waduh, luar biasa. Ini bukti konkret komitmen. Kalau saya dihubungi panitia jam segini, pasti bilang, aduh saya lagi tidur jam segitu. Tapi terima kasih banyak, Bang Joy. Very much appreciated. Nah, selanjutnya tadi saya lanjutkan pengumuman door prize yang sudah mendapatkan atas nama Irfan Rahmawan, MBTI 2013. Nanti door prize-nya bisa diambil di sebelah kiri atau sebelah kanannya mungkin. Silakan menghubungi kontak yang kita akan terterakan nanti di kolom komentar. Nah, dan juga jangan lupa saya kembali mengajak kepada teman-teman semua yang sudah datang di acara hari ini, bahwasannya kegiatan Fast Ramadan Sharing juga ini ditujukan agar kita dapat berkontribusi lebih terhadap kampus dan alma mater kita. Maka dari itu kembali mengundang dan mengajak semua peserta untuk turut dapat berdonasi dalam gerakan Endowment Fund kita. Nanti akan ditampilkan di kolom komentar atau di layar buat teman-teman yang ingin berdonasi, kami persilahkan. Dan juga kami tidak lupa ingatkan bahwa kita juga sedang mengadakan update data alumni. Dan 5 alumni pertama yang isi tercepat akan mendapatkan saldo link aja dan akan dihubungi oleh tim CAE. Jadi bagi yang belum mengisi, kami persilahkan. Dan saya dapat info bahwa di tengah-tengah kita baru saja hadir dan bergabung Ibu Dida selaku Wakil Rektor 3. Ibu Dida, bisa dengar suara kita? Ya, selamat sore Mas Aidil. Waduh. Off cam ya. Siap, selamat datang. Makasih Ibu Dida. Makasih. Ibu Dida, mungkin juga, ya. Ada satu menit yang ingin disampaikan Ibu Dida kepada Bang Joy atau untuk alumni? Iya. Ya, terima kasih. Saya turut bangga aja sih Bang Joy ini hebat ya, bisa berkiprah di Amerika gitu ya. Sebagai Vice President RTI Cable ya di sana. Nah mungkin ya mudah-mudahan sih sharingnya tadi bisa menginspirasi adik-adik juga, mungkin teman-teman alumni, bagaimana sih bisa berkarir di, ini bukan hanya multinational company, tapi juga memang berada di sana ya, di US gitu. Nah ini Bang Joy aja, Bang Joy Vice President, tapi kalau Mas Aidil nih mantan presiden nih sebetulnya. Mantan presiden BEM ya. Ya itu mudah-mudahan sih bermanfaat ya bagi yang lain, menginspirasi juga mungkin ada hal-hal yang bisa dimasukkan lah untuk kami dari Tell You ya. Selama kuliah di sini Bang Joy ini apa sih yang perlu kita perbaiki ya supaya ya bisa ready juga seperti Bang Joy untuk berkarir di multinational company gitu. Itu aja sih, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas sharingnya. Siap. Terima kasih banyak Ibu Dida atas sepatah dua patah kata yang sudah disampaikan. Nah, selanjutnya buat para peserta kami umumkan dapat mengisi form feedback untuk mendapatkan e-sertifikat. Nanti akan di-chat di kolom komentar, kami persilahkan untuk diisi. Karena kalau zaman saya dulu ini dapat e-sertifikat ini bisa dapat TAK begitu. Jadi jangan lupa untuk diisi, ini lagi ditampilkan bit.ly/feedback pas Ramadan 2021. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang baru saja menyelesaikan studi pendidikan S1 di Telkom University, kita akan putarkan video promosi untuk teman-teman yang berniat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister atau S2 di Telkom University. Saya dapat dibantu mungkin oleh operator untuk sama-sama kita saksikan video. Thank you.
Program studi S2 Teknik Elektro Telkom University mempunyai visi untuk menjadi pusat unggulan dalam penyelenggaraan program Magister Teknik Elektro baik skala nasional maupun internasional. Kita mempunyai 4 peminatan atau spesialisasi. Yang pertama adalah Wireless Communication Systems, terus kemudian Network and Cyber Security, yang ketiga adalah Regulation and Management Telecommunications, dan yang keempat adalah Control Engineering. Dan insya Allah pada tahun 2020 untuk kurikulum baru, kita akan mengadopsi juga peminatan Internet of Things. Program studi Magister Teknik Industri Telkom University menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang sejalan dengan kebutuhan industri melalui peningkatan terhadap penguasaan metode dan kaidah ilmiah dalam bidang teknik industri secara efektif dan efisien. Program studi Magister Teknik Industri memiliki 3 peminatan, yakni pertama manajemen logistik dan rantai pasok, kemudian kedua sistem informasi enterprise, dan ketiga manajemen industri. Program studi Magister Informatika menyelenggarakan pengembangan bidang-bidang keilmuan yang sangat dibutuhkan di era industri 4.0. Bidang-bidang tersebut diantaranya Artificial Intelligence, Machine Learning, Cyber Security, Data Science, Big Data, Internet of Things, dan Cloud Computing. Program studi S2 Magister Manajemen Telkom University selama 23 tahun telah menghasilkan entrepreneur, manager, peneliti, dan dosen yang telah berkontribusi bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Konsentrasi yang ada saat ini di Prodi S2 MM adalah Digital Strategy, Digital Marketing, Digital Talent Management, Financial Technology atau Fintech, serta Digipreneurship. Pada tahun 2020, Pascasarjana Telkom University membuka program baru yakni Magister Design. Pada program ini, terdapat 3 orientasi pembelajaran yang terdiri dari Research Based, Business Based, dan Project Based. Pascasarjana Telkom University mengadakan beberapa program kelas yang dibuka. Nah, itu dia tadi buat teman-teman yang berpikiran untuk melanjutkan magister di Telkom University, jangan ragu-ragu, bisa segera mengunjungi website yang tentunya saya rasa sangat mudah ditemukan, apalagi di era keterbukaan informasi sekarang, cukup langsung di googling, begitu kan, pasti ketemu. Nah, selanjutnya, saya juga ingin memberitahu bahwa kita menawarkan kesempatan buat perusahaan atau company yang ingin menjadi sponsor dari kegiatan Ramadan Sharing Fast selanjutnya, episode-episode berikutnya, bisa langsung menghubungi Direktorat CAE melalui Saudara Rahman atau Saudari Erna yang tertera juga nantinya pada slide. Dan tentunya jangan lupa, ini link untuk berdonasi dalam kegiatan Ramadan Sharing yang nantinya akan digunakan untuk Endowment Fund Telkom University ke depan. Nah, seharusnya selanjutnya kita akan melakukan penyerahan sertifikat
kepada narasumber, tapi tadi saya diinfo bahwa Bang Joy harus pamit lebih dulu. Ya, betul. Karena Bang Joy sudah harus pamit lebih dulu, ini sertifikat dan ucapan terima kasih kembali kepada beliau yang sudah menyempatkan waktu di dini hari, tepatnya di Amerika, untuk berbagi sama kita, dan materinya sangat luar biasa tadi yang bisa kita dengar sama-sama. Nah, buat teman-teman yang hadir, Bang Joy masih ada? Masih ada, terima kasih ya Mas ya. Masih ada, masih ada. Siap, Bang Joy, ini sertifikat buat Abang Bang, terima kasih banyak. Siap Bang. Kalian izin leave ya, Mas Aidil sama teman-teman. Terima kasih sekali untuk sertifikatnya dan juga kesempatan untuk sharing di Ramadan kali ini. Siap. Sukses buat kita semua. Terima kasih Bang Joy. Terima kasih Bang Joy. Terima kasih Bang Joy. Mohon izin Bang, nanti kapan-kapan saya ke Amerika, saya mohon izin merepotkan. Ya. Siap, siap. Terima kasih Bang Joy. Yo, Bu Dida, terima kasih. Siap. Dan teman-teman semua. Ya, sehat selalu semua. Sehat. Terima kasih banyak Bang Joy sekali lagi. Nah, dan terakhir, buat teman-teman yang masih hadir sampai sekarang, jangan lupa bahwa kita mengadakan kegiatan ini setiap hari, dan besok, nah ini teaser beberapa narasumber yang akan jadi pembicara kita. Nah, kemarin sudah ada Saudara Ali Jufri, tadi ada Bang Joy, dan besoknya ada dua pembicara lagi yang tidak kalah kerennya, yang akan berbagi bersama kita, jadi jangan dilewatkan. Kalau belum ada agenda, ataupun daripada melakukan hal-hal yang tidak berfaedah, sambil ngaburit, mending datang ke Fast Ramadan Sharing-nya. Akan diadakan setiap pukul 3:30 sampai 5:30 di bulan Ramadan. Dan saya rasa hanya itu yang bisa kita sampaikan ataupun persembahkan kepada teman-teman. Saya, Aidil Afdan Pananrang, mewakili Direktorat Pengembangan Karir, Alumni, dan Endowment Fund, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rektor juga, Prof. Adi Wijaya, kepada Pak Ate Hanuranto, kepada Ibu Dida, kepada Kang Ahmad, kepada Bang Joy, serta Akang Teteh alumni, Telutizen, dan mahasiswa Telkom University yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mengikuti acara ini sampai selesai. Saya mohon maaf bila selama berlangsungnya acara terdapat kesalahan, kekurangan, ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Saya pun masih manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan teman-teman semua. Mari kita doakan yang terbaik buat kampus kita dan alma mater kita. Semoga tetap menjadi kampus terbaik di Indonesia yang senantiasa bisa memberikan kebermanfaatan bagi dunia dan bagi bangsa. Sekian, saya adalah dan penantang pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ya, makasih Bu Dida, Pak Ate. Siapa? Sampai jumpa. Saya kembalikan ke teman-teman panitia. Kak Rahman. Siap. Bapak Ganteng. Ampun. Menantikan saat-saat bisa ngopi bareng di Telu Cafe. Siap, siap, siap. Ditunggu selalu. Ditunggu. Ayo, Kanda. Ditunggu di Bandung. Terima kasih, Irfan. Luar biasa. Irfan bikin door prize sendiri, dapat sendiri. Siap. Saya pamit kalau Anda begitu juga, Kak Rahman. Thank you. Irfan mau bantu-bantu potong es buahnya Abdal di dapur. Siap, salam untuk semua. Siap, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.